بسم الله الرحمن الرحيم. Sakit mati itu, tapi dia tersenyum. Heran semua yang datang menjenguk jenazahnya. Heran semua yang bercerita ketika dia berada di ICU. Menyakitkan napasnya pendek, menyakitkan kepalanya seperti ditusuk jarum yang halus, menyakitkan tulang-tulang sendinya seperti putus. Kenapa dia tersenyum? Sakitnya kalah karena dia melihat malaikat mengepakkan sayap dan melihat tempatnya di surga. Seperti seorang ibu yang baru saja melahirkan anak, robek, sobek, kulitnya berdarah. Tapi ketika perawat membawakan sosok bayi mungil, dia tersenyum, sakitnya hilang. Begitulah agaknya ketika sakit itu bertemu dengan kebahagiaan. Sakit itu mengalah, sakit itu kalah. Yang menang itu adalah kebahagiaan.